Baru-baru ini, banyak sekali orang membicarakan game PUBG. Hal ini dikarenakan wacana Majelis Ulama Indonesia, atau biasa disingkat MUI, mengeluarkan fatwa haram game Battleground tersebut. Namun, bagi kalian pemain PUBG Mobile, jangan khawatir jika hal tersebut benar-benar terjadi. Karena pada video kali ini saya akan merekomendasikan game pengganti PUBG Mobile, yang juga tak kalah seru. Berikut merupakan 5 game mirip PUBG Mobile versi Jar Victor. Pertama, Garena Free Fire Battle Royale. Game besutan Garena ini memiliki mode bermain Battle Royale yang sama dengan PUBG. Game yang dapat kalian mainkan solo maupun tim ini tentunya dapat di-download secara gratis di Play Store. Free Fire menjadi pilihan banyak gamers Indonesia karena ukuran filenya yang relatif kecil sehingga lebih ringan untuk segala jenis perangkat. Yang kedua adalah Rules of Survival. Game ROS ini memiliki map yang cukup besar layaknya game PUBG, sehingga dapat mempertemukan sekitar 300 orang di medan perang. Mode game ini terdiri dari solo mode, duo mode, dan squad mode. Ada juga tutorial yang diberikan ketika bermain game ini. Rules of Survival bisa kalian download secara gratis di Play Store. Yang ketiga adalah Knives Out. Di game ini kalian dapat bertemu dengan 100 pemain lainnya di medan perang. Game besutan NetEasyNC ini memberikan kualitas grafis yang terbilang sangat baik. Kalian bisa memilih bergabung ke pertandingan solo, duo, atau sebagai squad. We'll be right back.
Keempat, Hopeless Land Pike for Survival. Selanjutnya game yang mirip dengan PUBG ialah Hopeless Land Pike for Survival. Game ini bisa menampung 121 pemain dalam satu waktu. Para pemain diharuskan untuk tetap hidup dan bertahan di pulau terpencil yang mematikan. Sama halnya dengan game PUBG, game ini juga memiliki berbagai alat transportasi, yaitu mobil dan tank. Dan yang terakhir adalah WoW 2 US Army Commando Survival Battleground. Dalam game ini, kalian akan dilempar ke lokasi yang tidak diketahui dan penuh dengan musuh. Untuk memenangkan game ini, kalian harus bertahan hidup dan jangan sampai tertembak oleh sesama pemain. Yang menarik dari game ini, yaitu settingnya perang dunia. Jadi semuanya terasa seperti kembali ke zaman perang dunia kedua. Selain itu, kalian juga bisa memilih bermain dengan dua sudut pandang yang berbeda, yakni yang pertama TPS atau third person, atau FPS atau first person. Itulah game mirip PUBG Mobile yang gak kalah seru untuk dimainkan. Semua game di atas menjadi alternatif bermain game PUBG lewat Android yang bisa kalian mainkan kapan saja.